ngagetin aja. Galak bener. Minum dulu. Gak mau. Kenapa? Sikap kamu mencurigakan. Apa isinya? Racun. Ya bukan lah, lihat nih masih disegel. Ini minuman segar, dingin, lagi panas kayak gini. Biar muka lu juga segar. Oh, tahu gua. Pasti mau dibantuin ya minumnya biar romantis. Ngomong dong. Nih. Gak usah. Udah sini. Gak usah. Sini gua bantu. Kalau ada masalah tuh ngomong, jangan dipendem. Ntar nambah jerawat. Urusan cewek, mau cerita ke Maya aja. Eh, emang tahu pintu keluarnya? Kesana mah kebes, tuh sana pintu keluarnya. Ini bawa. Sini-sini coba lanjutin dulu ceritanya. Itu tapi jualanan. Udah biarin aja, lagi gak ada pembeli juga. Tapi menurut aku sih udah bener tahu tindakan kamu. Lagian bos kurang ajar kayak gitu tuh harus digituin. Menurut aku, kayaknya ini tuh gak akan mempengaruhi sejarah kerja kamu. Lagian kan dia yang salah. Udah, kamu gak usah sedih lagi. Iya sih, Mai. Pokoknya abis ini aku janji aku bakal berusaha lebih keras lagi untuk cari kerjaan baru. Oh iya, gimana kalau sementara waktu kamu bantuin aku jualan dimsum? Kan kamu jago masak, siapa tahu kamu itu bisa ngembangin menu-menu lain selain dimsum. Ya kan, Bang? Udah kan ngupingnya? Udah tahu kan masalahnya? Diam aja dari tadi. Iya. Bener, Maya. Bener. Ah. Udah. Mai. Kenapa? Kumat lagi ya? Gak tau nih, kayaknya kurang air putih aja. Ah, udah biarin. Ah, ya udah kalau gitu ya jangan dipaksain kerja dong. Ntar kalau dipaksain kerja kena panas pingsan yang ada. Ih, udah ini mah pening-pening biasa. Bisa aku mah. Enggak. Kalau gitu hari ini biar aku aja yang gantiin jualan. Oke? Kasihan kamu. Udah, shh, ini ade sama abang sama aja bawelnya. Ya udah nitip. Ya, istirahat ya. Cepet sembuh. Ada batunya. Oh, tuh. Kamu ngapain? Kamu gak kerja? Kenapa gak kerja? Libur. Oh, apa janjian kamu bolos ya? Emangnya gue anak sekolah bolos? Aku mau bantuin lo jualan. Ngapain bantuin jualan? Aku bisa sendiri kok. Kasian Maya di rumah sendirian, dia lagi sakit. Iya, tahu. Tapi kan lo orang baru. Ntar kalau ada preman gimana? Ngeremehin. Kamu lupa waktu Maya digangguin sama preman siapa coba yang bantuin? Aku. Iya, tahu. Tapi itu kan premannya satu. Kalau dibawa segeng rame-rame gimana? Masih mau berantemin. Bisa kali. Siapa? Temen aku. Temen aku yang bosan biasa kemarin. Dia ngajakin ketemuan, katanya mau ngomongin sesuatu. Kayaknya mau ngomongin soal kemarin nih. Ya udah, okein aja. Bilang ketemunya nanti malam abis jualan. Ntar gue temenin. Oke. Jalan. Dikta. Dikta kenapa kok senyum-senyum kayak gitu? Kan Ica belum chat. Dikta gak boleh senyum-senyum selain sama Ica ya. Diam, ingkem. Apa sih itu? Kepo. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video.
Yuk download aplikasi video sekarang.